Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin silaturahim, menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amal jariah mengalir selamanya. Ya Allah, aku memohon dengan keagungan asmamu. Muliakanlah sahabatku Ikhwan Ahwat Villa, para donatur dan simpatisan yang telah berdonasi ke Yayasan Hikayat Batam Kepri, dan yang membaca doa ini. Lapangkanlah hatinya, tenteramkan jiwanya, sehatkan fisiknya, sembuhkan segala penyakitnya baik lahir maupun batin. Bahagiakan keluarganya, jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan. Lepaskan dia dari hutang piutang. Mudahkanlah segala urusannya, kabulkanlah cita-citanya dan harapannya. Jauhkan dia dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji, perkataan kasar. Dan jauhkanlah dia dari segala musibah. Serta terimalah semua amal ibadahnya dan ampunilah segala dosa-dosanya. Jadikanlah dia penghuni surgamu. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya manusia. Maka jangan engkau siksa aku karena mencela seseorang yang aku cela atau aku sakiti. Amin ya Robbal Alamin. Perkenalkan nama saya Abah Hadi Nasrullah, pengurus Yayasan Himpunan Kesejahteraan Anak Yatim dan Terlantar Hikayat Batam Kepri, yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, TPQ, peringatan Hari Besar Keagamaan, Santunan Yatim Piatu, Duafa yang saat ini memiliki banyak program sosial keumatan. Dalam berbagi info dan jalinan silaturahmi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan amal jariah dan kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam tentang kegiatan kami ini, mohon izin untuk menyampaikan info selengkapnya di channel YouTube Hadi Official Channel. Alamat Sekretariat, Perum Rhodes K. Citra Permai Blok B20, 07 RT, 009 RW, 004 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Telepon 0778409310. HP WA 0812702460 39. Al-Quranul Karim Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat, infak, sodakoh dan wakaf akan dijemput oleh manajemen yang kami tunjuk. Jazakumullahu khairon kasiro, wa jazakumullahu ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas apa yang ayah, bunda, kakak berikan, menjadikan harta suci dan memberkati sisa harta ayah, bunda dan juga kakak. Selanjutnya, bagi sahabat Ikhwan Ahwat Villa yang ingin mendoakan saudaranya atau keluarga yang sudah mendahului kita, kami senantiasa mengadakan pengajian dan doa rutin bersama anak-anak yatim dan duafa binaan Yayasan Hikayat Batam Kepri. Silahkan isi list nama almarhum, keluarga saudara sahabat Ikhwan Ahwat Villa di bawah ini. Doa arwah teruntuk, silahkan dilanjutkan listnya dan akan kita doakan bersama anak-anak yatim dan duafa di Yayasan Hikayat Batam Kepri pada hari Kamis malam Jumat, jam pukul 20 waktu Indonesia Barat, barda sholat isya. Barokallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami, pengurus dan adik-adik yatim dan duafa, Khodimul Aitam, Yayasan Hikayat Batam Kepri, Himpunan Kesejahteraan Anak Yatim dan Terlantar, Umi Nyeti Mariyati, Abah Hadi Nasrullah, Ustadz H. Dudun Sulaiman, asteris Us, Sofyan Sauri asteris. Ah, cek bete. Ini punya untuk orang itu, orang itu. Ya, saya tahu.
Itu sawios ibu, itu sawios abi mah di dewe. Ya, bapak sama saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, yang mana? Oh, Tanjak, Masjid Tanjak. Adalah di sana. Tarmizi. Tak kenal. Imam Masjid Tarmizi ya? Imam Masjid Tanjak. Oh, buat Tanjak. Tarmizi sekupang lah tuh. Beliau di Sekupang itu, tapi tak ada nomor handphonenya. Hah? Jauh lah. Tapi telepon aja kalau memang ada teleponnya, beliau datang pasti itu. Iya, Tarmizi itu yang buat Tanjak tuh. Sekupang. Berapa banyak mau buat? Oh, mau jumpa. Kalau dari masjid itu ke tempat
Thank you.